sebagai sebuah nilai. Tentu kemudian terjemahan ini bisa kita hasilkan dengan pendekatan teori-teori perubahan sosial dan rata-rata yang kita kaji oleh dan mungkin bisa dielaborasi dalam perkembangan berikutnya. Nah, siapa yang mendirikan Gerakan Islam Indonesia? GPI ini didirikan oleh lintas sektor mazhab dan lintas sektor ormas kalau itu. Ada NU-nya Wahid Hasim, ada Anwar, ada Cokro Aminoto, Anwar Cokro Aminoto dan PSII. Kemudian ada juga Buya Nasir dari Persatuan Islam. Ada juga Kasman Simbolimedo juga terlibat dari Muhammadiyah. Dan saya curiga jangan-jangan entah bapaknya, kakeknya Pak Anies Baswedan ini juga ikut merumuskan akhirnya Gerakan Islam Indonesia. Jadi kita ini kader Gerakan Islam Indonesia patut merasa bersyukur dan berbangga karena hari ini kita dihadiri oleh salah satu cucu pendiri bangsa ini, yaitu Pak Dr. Anies Baswedan. Kita aplaus Pak. Kawan-kawan yang saya hormati, ibu-ibu